Pemerintahan Benyamin Netanyahu disebut lemah dan tidak kompeten. Wali kota Margaliot Eitan Davidi menyebut bahwa warganya telah melupakan Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu dikatakan oleh Davidi merujuk pada wilayahnya yang telah dilupakan selama 11 bulan lamanya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Davidi, lantaran Netanyahu tidak melakukan apapun untuk mengubah realitas. Sementara warganya sendiri tersebar dari utara ke selatan tanpa harapan untuk kembali ke Margaliot ataupun Kiryat Smona. Sehingga tepat saat perang di garis depan utara berkecamuk, para pemukim Israel utara yang diserang Hizbullah mengungkapkan keputusasaan dan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah dan perdana menteri mereka sendiri. Mereka menuding Netanyahu dan jajarannya sengaja mengizinkan Hizbullah melakukan apapun di Israel utara. Sementara itu, koresponden Channel 12 di wilayah utara mengatakan bahwa pasukan Israel menyerang Hizbullah tapi masih jauh dari sikap tegas. Seraya mencatat bahwa di lapangan, tembakan masih terus-menerus terjadi namun dari pihak Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.